Bismillahirrahmanirrahim. Ini ramuan bisa dipakai untuk menghilangkan lendir ya, atau mungkin ada masalah atau riak-riak yang ada di paru. Bahan yang pertamanya jahe ya, saya masukin aja langsung nih ke air panas ya, air nggak mendidih. Jahenya udah dipotong. Yang kedua ini ada kencur. Nah, yang ketiga ini ada cengkeh ya, cengkeh ada sedikit garam, jadi kita masukin saja semua. Oke, ya bisa diaduk seperti ini dan tunggu sebentar, agak-agak hangat nanti. Bisa Anda tambahkan madu atau kalau nggak pakai madu minum seperti ini pun sangat baik untuk menghilangkan lendir dan membersihkan paru. Dan juga ini punya efek juga ke yang lain sebenarnya, karena cengkeh merupakan salah satu antiseptik ya yang sangat baik. Selamat mencoba resep paru yang berkah ini.